Oke, sebenarnya kita belum berdoa. Jadi ada baiknya sebelum kita melakukan kegiatan kita malam ini, kita semua berdoa semoga syuting malam ini lancar. Amin. Pesan yang harus disampaikan bisa tersampaikan dengan Amin. Baik. Kita semua diberikan keselamatan, kesehatan. Pak Iwan mana Pak Iwan? Ya. Oh iya tuh. Iya, yuk kita berdoa. Kita sapa dulu nih Sarodix ya. Oke, aku sapa ya. Halo Sarodox, kotomologo do. Itu kayaknya zaman SD deh. Coba. Kagak mugu lagi agak paga-paga. Pakai O. Wah, susah pakai O. Pakai I. Pakai. Wah, susah juga gua agak. Hili Siridik. Bir Timi Ligi Simi. Kali sini nih kita miliki di diri siri-siri siri-siri wijinti. Wis nihir dini. Ini iskindir. Nggak untung nggak oh. Kita nih. Pas kondor kan nggak enak. Iya benar. Untuk iskindir gitu. Iya udah. Saya Sara Wijayanto. Wisnu Hardana. Dan saya Fadi Iskandar. Sekarang ini kita sedang berada di sebuah rumah kosong. Sebenarnya gue juga nggak tahu ini rumah siapa. Lu ngajakin main ke rumah siapa ya? Aku juga bingung deh. Gue juga bingung sifat. Kita, aku bingung deh. Ah, paprot? Nggak enak banget paprot. Paprit? Kan pakai i. Aku bingung. Kita bingung mau ngapain di sini. Aja bingung. Berarti karena ini kita pada bingung semua, gimana kalau kita namain rumah ini rumah bingung? Oh iya, rumah bingung. Kan emang rumah bingung. Eh, ini serius nih. Kan emang rumah ini bingung. Ini emang rumah bingung, Fat. Nah ini beneran? Iya beneran. Iya. Enggak, ini ini kayak gue bingung beneran loh. Iya, ini rumah bingung namanya. Rumah bingung. Kenapa dinamakan rumah bingung? Ini ini gue nggak di brief dulu loh tadi. Iya, kita kan selalu begitu. Nggak cuman memang rumah ini kenapa dinamakan rumah bingung? Jadi ini pembangunannya tuh udah lama sebenarnya. Tapi udah jadi, terus nanti tiba-tiba diganti pintunya, diganti catnya, diganti desainnya, terus diganti dirombak lagi gitu. Jadi sebenarnya warga sini yang menamakan rumah bingung. Untung namanya rumah bingung. Coba kalau rumah galau. Kayak Fadi dong. Dua lagi yang kena kan. tapi benar sih kalau misalnya dibilang rumah bingung, gue make sense. Karena kalau gue lihat nih di belakang sini nih, ini bukan ada penampakan. Ini sebenarnya temboknya kok bolong nih mestinya. Baru ditambal. Ini tadinya pintu nih kayaknya. Baru ditambal. Terus gue bingung pintu depannya yang mana. Ditutup juga. Banyak banget yang baru ditambal-tambal. Ini juga. Ini mungkin tadinya bolong nih, baru ditambal. Ya, karena dia nggak dicat ya kan? Nah, tapi bisa pas gitu ya? Gue aja bingung di rumah ini. Nah, jadi ditambal nih bawahnya, tadinya bolong. Enggak, ini belum dilantaiin, Bis. Belum dilantaiin. Terus udah gitu, katanya menurut cerita di sini sering atau pernah terlihat penampakan nenek-nenek dan seperti biasa Miss K yang mendominasi selalu. Kan ada katanya ada sosok kuntilanak di sini katanya. Ya. Tapi kan kita belum tahu nih apa yang bakal kita temukan malam ini. Aku udah punya sosok kuntilanak favorit aku sekarang. Oh. Kemajuan banget. Oke, kita penuh serah. Iya. Pak Prof mau kemarah dulu. Tapi ya juga ya. ini. Ini gimana sih? Ini ruang tamu nih, Sar, mestinya. Iya. Nah ini apa nih? Kalau nggak tahu ya, Saradik sekarang yang nonton ini zaman sekarang pada main The Sims nggak sih? Kayaknya udah jarang deh. Udah jarang ya? Zaman aku SD sih main The Sims. Nuno, rasanya apa Nuno? Pada saat masuk atau sekarang yang Wisnu rasakan, apakah ada sesuatu yang dari depan? Tadi kan kelihatan balkon ya? Ya. Balkon sebelah sini nih. Mungkin juga nyambung ke sini kali ya. Mm-hmm. Ada satu sosok tadi Nuno lihat. Maksudnya perempuan. Cuma rambutnya segini. Segini rambutnya. Sampai segini. Dan kayak pakai daster. Pakai daster. Daster gombrong gitu. Lumayan jelas dong berarti ya. Kalau Wisnu gambarin lumayan. Sekarang bisa atau nanti dulu? Udah jelas. Udah jelas. Kalau udah jelas gambarin aja dulu. Maksudnya kalau nanti kita ketemu
Gak apa-apa, jadi kita... ketemu gak? Gue sih udah ada yang favorit yang tadi. Yang tadi. Mumpung di sini. Hah? Kalau bentuknya kayak gitu gak apa-apa. Dulu, bentuknya aneh dikit gue gak mau. Wisnu mau gambarin dulu sekarang atau nanti? Mau lihat dulu? Sambil lihat dulu ya. Tadi Wisnu lihat, oh di atas ya pokoknya ya? Di atas, di sini. Iya, itu balkon ya, dari balkon sini situ. Nih. Nah, yes. Ini benar sini. Dari arah situ. Arah sini Wisnu ngelihat. Oh, tadi situ, pas kita lagi opening sini. Arah situ pas kita lagi opening di sini. Entity yang di sini, di atas kita. Di sini nih. Di atas kita. Di sini. Pas kita lagi opening. Terus dan gue ngelihat ini sama nih yang tadi gue lihat di depan gitu dalam hati gue ya. Oh. Ada gambar deh, Nuk. Coba, Nuk. Nah, coba gambar deh kalau udah jelas gambar aja. Iya, gambar aja. Boleh. Sorry ya, masih agak batuk. Iya, parah. Tipes aja masih bikin konten untuk DMS loh. Jangan sakit. Enggak, udah. Aku juga belum sembuh. Rasa yang kemarin. Sian banget gak move on. Batu! Oh, batu! Rasanya gatel kan? Pak Dem, gue gak ngerti nih konsep ini. Kan bingung namanya juga rumahnya. Tapi asli ternyata namanya rumah bingung, lihat nih. Ini kan di sekat-sekat nih, ada burung. Ini sekat-sekat. Bangke, gue diberakin. Ayy, gue diberakin. Ini berapa tahun sih ini? Lama ya? Makasih, Den. Berapa kali lewat sini dari dulu? Emang udah ada sih ya. Ya, Nuk. Oke, udah. Sosoknya udah dapet. Kasih lihat ke sana nih. Dia nengok ke atas, Nuk. Kepalanya apa sih? Gitu. Lagi menengak gitu. Kayak gini nih. Iya, nah itu kayak gitu tuh. Tadi kayak ada... Gimana, sir? Kayak gimana, sir? Iya, kayak... Ngeliatnya gitu. Ini sorry, gue mau nanya. Matanya emang kosong gitu, putih semua apa? Gak tahu, ini buta. Gue liat sebegini. Kayak... ngeliat, tapi... apa sih? Kosong gitu. Iya, kayak kosong, tatapannya kosong terus tatapannya kayak... kosong terus begini. Ini dengak. Nggak ada apa, nggak ada pokoknya flat gitu ya, flat kayak nggak ada emosi. Ini tadi ada yang tunjukin aja. Nah, ini barusan ada yang berdiri di sini. Ya, terus di sini tadi juga ada yang nengok. Yes, di sini juga. Persis. Tapi nggak tahu nih apakah satu sosok atau beda, karena nggak terlalu beda deh mbak kayaknya ya, lain ya. Karena wajahnya nggak kelihatan. Nah, tapi yang ini pada saat tadi gue mau jelasin gitu, dia hilang nih. Cuman ada di atas. Kita bisa naik gak sih sebenarnya? Bisa mestinya. Bisa ya, Pak Dem? Kita kesini dulu deh. Kesini dulu deh. Panas, Pak. Iya, panas. Gede banget gitu. Tangga ya, Mas? Tangga ini. Tangga ya? Oh my God. Kenapa ya? Ini ownernya masih ada nggak ya? Yang mbak rasain sekarang adalah ada sesuatu yang ya, ini gambarannya adalah sosok aja biar gampang ya. Yeah. Jadi sosok ini tuh kayak muter, kayak orang kayak gitu.
kayak nggak tahu mau ngapain, mau kayak mau lost, kayak tersesat. Kayak tersesat tapi bingung gitu. Sosok ini sih. Bukan, bukan. Ada lagi. Aku yang ngerasain yang ada di bawah. Di bawah. Siapa? Siapa? Jadi tanah ini ya, aku rasain energinya seperti itu. Aku nggak tahu apakah ada hubungannya dengan apa yang terjadi dengan pembangunan rumah ini. Apakah ada hubungannya apa? Ada sesuatu yang bikin ini nggak selesai gitu. Jadi ini kayak aku nggak tahu ya apakah berhubungan, cuman yang kurasakan energinya seperti itu di sini ya, di tanah ya, bukan sosok tapi lebih ada sesuatu ya, pasti ada hubungan dengan satu sosok, cuman aku nggak tahu, belum kelihatan apa, tapi terkerasa banget waktu pada saat masuk sini, masuk ruangan ini ya, di tanah ini rasanya itu kayak apa ya, gue mau ini tapi gue nggak mau itu juga, kayak nggak bisa memutuskan, nggak bisa memutuskan apa-apa gitu, tapi banyak maunya yang aku rasakan ya. Berarti ini bisa kita kategorikan energi BM. Iya. Iya kan, energi tapi, banyak mau. Tapi kasihan, nggak, maksudnya banyak mau, tapi tidak ada yang terrealisasi. Ya stuck akhirnya, jadi kayak lari di tempat. Tapi lu masih ngeliatnya energi nih. Tapi apakah ada hubungan sama sosok? Lu masih belum. Belum terlihat. Tapi pasti ada hubungannya. Pasti ada hubungannya kan. Cuman belum terlihat itu si energi yang terasa energinya seperti itu. Iya. Karena sayang banget gitu ya. Apa sih yang bikin akhirnya jadi ditinggalin aja? Karena kan ini nggak murah, Pak. Kayak parah. Gila lu segede. Maksudnya gini, dari depan kita masuk aja kan mewah banget ya. Berapa? Paku. Yuk, naik yuk. Aku ke atas. Guys, bentar. Kalau ke atas, kamu di bawah dulu, lihat-lihat dulu semua. Oh. Yang satu lagi ruangannya tadi cuma kamar mandi doang. Yang sebelah sana. Yang sebelah situ. Emang sebelah sana ada? Soalnya sebelah situ tadi bolong. Langsung ke tempat ada warga lagi pada duduk-duduk gitu. Oh. Balik sini. Mana? Oh, itu ada ruangan lagi. Kecil. Oh, udah. Aku nggak mau diein. Oh, banget. Tuh. Dapur ya ini. Dapur. Nih, gue ngeliat this banyak. This is so weird. Tapak-tapak aneh. Kucing nih. Sampai aneh banget ya sih. Aneh ya nih. Di mana? Mbak Aji ngeliat sesuatu, Mbak? Aji ngeliat apa? Di situ, di pojokan situ. Hah? Iya. Ada yang hitam di sini. Pas di sini. Ada apa? Hitam. Mana? Pas Aji lagi ngesit, Mbak. Ah, terus? Di sini. Ada sosok hitam tadi Aji di sini? Sini. Tinggi banget atau seperti manusia biasa? Segini sih, Mbak. Aji kan lagi buka kamera gini. Mm. Jadi segini. Di sebelahnya Aji persis. Segini. Seperti prediksi Mbak kemarin kan? Malam ini semuanya akan merasakan. Oh no. Lu mau afirmasi boleh enggak? Boleh. Tadi di bawah setelah ngelihat sosok ini, di ujung sebelah sini nih, kalau enggak salah sebelum kita masuk ke ruangannya ada tangganya tuh. Ada sosok laki-laki, cukup tinggi, tapi badannya agak bungkuk. Entah tangannya atau sininya ada talinya, ada yang ikat. Enggak, lu tadi nyadarnya sampai mana, Dem? Lu ke arah mana tadi, terakhir? Guys, gua fobia, guys. Oh, itu kalifat. Nggak, tadi lu kesini?
Ini kak. Oh, lu sini tadi? Iya. Oh iya, oke, oke. Nggak, takut ya lu, cuman lu yang temannya ke sini. So, tadi kita kadang-kadang suka ada gitu. Kita kasih apa, terus balas. Merasa nggak enak aja dong, ya kan? Tadi gua masuk sini nggak enak. Ini yang dilihat siapa? Wisnu tadi di bawah. Yang di bawah. Gambarin dulu ya, iya. Gila, panas banget dia, Nse. Panas sekali. Tapi emang desain rumahnya bingung ya, Megi? Iya. Nggak bingung ya desain rumahnya juga? Nggak jelas. Nggak ngerti konsepnya. Ini tiba-tiba temboknya ditemboki. Ya, enggak. Ini berarti kan kalau misalnya ini berarti temboknya itu pernah bolong, nggak pernah ketutup. Oh ya, ini ketutup dibuka. Ya enggak boleh. Berarti dulu pernah buka ditambah lagi nih. Gue juga nggak tahu sih, makanya gue bingung. Jangan ngasih dulu, kan Aji belum lihat. Siapa tahu sama yang dilihat tadi. Ini yang di bawah Wisnu lihat. Ya, kasih lihat Sarah Dix. Sarah Dix kasih lihat Aji. Hitam. Lebih dominan hitam. Ini hitam. Di sini. Segini, enggak tinggi-tinggi banget. Ada bungkuk. Jadi manusia gitu ya. Hah? Ada ya? Ada. Di situ. Iya. Itu. Iya. Benar. Kaget. Ada di mana, Ji? Di sini tadi pas tadi nyenen. Kayak. Iya. Lu ngerasain apa tadi pas lu gitu di tangan? Enggak, dia di sini. Benar di sini. Iya. Iya, Sat. Iya, benar. Dan ini agak melayang ya. Maksudnya enggak nampak, jadi agak di atas. Okay. Gimana sih? Gimana sih? Maaf. Gitu, dia melayang aja. Yes. Dia bangun diri ya. Kalau misalnya mau bicara, boleh. Panas banget ya, cuma segini dong. Iya, yang bagian dekat sama lu dong ya. Ini Nuk, di lehernya ini, ya. Hmm. Di lehernya ini adalah kayak borok, luka. Dia tuh luka bekas suntik Nuk, jarum suntik. Jadi Rino adalah pemakai putau atau heroin pada kok bisa di sini? Kayak tahun 90-an. Jadi dulu kalau orang nyuntik
kan di tangan tuh udah, karena udah berkali-kali disuntik kan akhirnya jadi luka tuh. Udah semua tempat tuh udah gak ada yang bisa, akhirnya dia pindah ke kaki, pindah ke sini, pindah ke leher. Jadi nyari lainnya yang ada di leher gitu. Nah, nggak tahu nih kenapa nih kok jadi apa lebih dominan hitam gelap gitu loh mbak. Oke. Wah parah sih nih. Apa? Geser. Oke. Rino pakai ini. Make dia nyuntik itu lima tahun terus dia sembuh. Habis dia sembuh dia pakai yang lain. Crystal meth apa sabu-sabu, dia nyabu, nah itu parah. Kenapa dia terbakar? Pada saat dia nyabu itu dia bikin api pakai alkohol yang 96%. Alkohol 96% itu kan buat ini kan buat, jadi kalau misalnya dipakein tisu terus jadi kayak sumbu itu buat bahan bakarnya gitu. Nah itu flammable banget. Jadi nggak tahu kenapa senggol pecah. Biasanya kalau misalnya orang menggunakan sabu-sabu tidak tidur beberapa hari akhirnya menyebabkan paranoid, bisa mendengar suara, bisa apapun ya, apapun yang ditakutkan. Nggak tahu kenapa jadi dia ngasih gambar nih sekarang dia kayak ngamuk, kayak panik gitu. Sementara itu kayak can-nya yang buat nyimpen si ini di depan dia kayak di kaca gitu loh. Jadi tuh kena apa? Alkoholnya dulu, kena alkohol, terus kesulut sama api. Iya, nyamber. Jadi nyamber semua. Nyamber. Jadi dia meninggalnya gara-gara kebakar, gara-gara dia sendiri. Tunggu. Belum. Ditemu. Jadi kenapa kan kayak bagian ini, bagian kaki dan tangan. Jadi yang severe tuh ini, Nu. Yang maksudnya yang kena parah banget memang bagian tangan dan bagian kaki. Dan bagian kaki ya setengah lah gitu ya. Ya hampir seluruh, cuman ya segini, sisa segini. Dibawalah dia ke rumah sakit. Jadi dia hidup dulu nih, Fat. Tapi sudah, badannya dia sudah hancur. Karena akibat dari dia make dari yang sebelumnya. Terus dia make lagi, organ-organnya tuh udah rusak, itu jadi nggak ada apa ya, gimana ya, udah untuk sembuhnya tuh mungkin kalau orang normal sembuhnya berapa lama ini lebih gitu loh Pat. Karena organ dalamnya udah hancur, nah. Istilahnya kalau kayak mobil tuh udah keropos, dia karatan. Rasain di situ juga. Di bagian tenggorokan ini. Aduh. Mau komunikasi? Cep. Dia tadi dia udah ngobrol sama Sarah. Ngomong juga pasti susah nih kalau sakit di sini. Pak Iwan ya? Hah? Pecah. Apa yang jakunnya? Oh, pembuluh darahnya pecah. Gara-gara ditusukin di situ. Ini pembuluh darah nih. Ya kan? Di sini kan? Iya, udara. Iya.
udara di sini. Kayak ada sesuatu di sini. Apa ya, Pak? Apa ya? Ada benda di sini. Medically dia ini udah sakit, Bu. Kayaknya udah tenggelam di situ, didiagnosa dia sakit itu. Cancer ya kayaknya. Di sini. Mungkin enggak sih? Di sini. Iya, macam-macam ya cancer bisa. Enggak, ini di, kayak ada sesuatu di sini nih. Kanker. Kayaknya sih cancer loh. Dia waktu tahun 90-an ini dia sempat ke rumah sakit kan? Ketika habis kebakar gini dia sempat ke rumah dirawat. Terus si ini kejadiannya? Udah. Begitu. Jadi udah selama itu dia. Selama gila enggak? Jadi emang dia yang enggak take care dirinya sendiri. Betul. Yang emang nggak tahu ya apa medicalnya apa gimana, jadi yang menyebabkan semuanya failing akhirnya, jadi kalau ngomong kayak nggak bisa ngomong kayak gitu suaranya tuh no, kayak mbak sekarang bisa nyium bau ini nih, bau apa amis apa sih, kayak luka borok. Iya, sini coba. Sumpah kentut gue gak kayak gitu. Iya, mau ngomong apa yuk? Ngomong aja yuk. Itu kan selalu andaikan bisa mengubah yang pernah terjadi, cuman kan nggak mungkin. Nggak bisa. Kalau dia ngomong gitu, iya. Dia meninggalnya tapi gitu aja gara-gara ngobat. Dianya. Akhirnya badan dia semuanya jadi rusak, organ-organnya. Ketika dia meninggal, dia masih dalam kecanduan atau dia udah berusaha untuk bersih? Masih make. Pada saat terakhir itu sudah telat. Karena sebelumnya sudah ada beberapa kali kesempatan untuk dia sembuh, tidak dia lakukan. Dan ini kan sebenarnya udah berat banget, Nu. Sampai kebakar lu, Nu. Iya, gak lulus sampai sekarang. Dan masih. Dan itu juga gara-gara dia lagi halu juga kan, Sar? Iya, gue ini sampai sekarang masih ini loh, masih kayak... serius nih, ini berarti sosok yang dari awal gue udah rasain gitu loh. Yeah. Dia tuh di awal juga pas pada saat ngintip di bawah, terus di ujung situ juga dia kayak gimana ya, pas pada saat kita lagi opening apa segala macam, dia tuh kayak gitu loh, apa minta perhatian kita gitu. Yeah. Sambil nongolin kayak gitu loh, rasanya kayak gitu di balik pilar, terus di ujung juga sendiran juga, tapi dalam keadaan sampai kayak, sampai tadi pas Aji lagi ngambil gambar kita mau naik ke atas kayak ngikutin mungkin ya. Ada rasa yang hilang pada dirinya dia tadi. Pada waktu itu. Itu yang dijadiin alasan dia akhirnya harus menggunakan barang haram itu. Pada saat itu dia merasa gak ada yang sayang sama dia. Dia ngerasa semua tuh gak ada yang peduli sama dia. Oke, boleh tahu gak Sar, lu tadi sempat komunikasi sama dia juga kan? Iya. Ini teknik baru ya? Apa? Teknik baru ya? Kenapa? Makin cangcing. Cepet ya? Enggak, maksudnya biasanya kan Sarah masukin setengahnya, setengahnya komunikasi sama dia, sama kita, setengah lagi sama Sarah. Nah tadi ngobrolnya setengah yang sama Sarah aja, tapi Sarah nggak ngasih kesadaran dia, kesadaran dia nggak dikasih kesadaran ke dia gitu. Boleh tahu nggak dia dari keluarga yang kayak gimana ya? Soalnya kalau dari namanya kan keren. Dari keluarga berada. Oke. Makanya kenapa? Boleh tahu nggak kenapa dia ada di sini? Apakah karena rumah ini keren juga, gede, seperti rumah dia? Mungkin siapa tahu ada hubungannya? Mungkin mengingatkan dia sama rumahnya. Rumahnya gede gitu ya. Berapa bersaudara? Dia sempat cerita nggak tadi? Ada dua. Dia paling besar? Belum sampai segitu ceritanya? 1976 lahir dia? Lahirnya. April 20. Gila, dapet tanggal lahir loh.
Mercury retrograde deh, retrograde. Berarti masih ada kerabatnya dong. Iya, teman-teman gue juga ada yang tanggal segitu. Lahirnya. Kakaknya ada, tapi aku enggak bisa lihat ya. Gelap gitu. Kakaknya ada, rambutnya segini nih. Cewek. Cowok. Rambutnya segini, gondrong, tapi gelap gitu kayak setiap kali aku mau coba lihat dia kayak ada kayak T-Rex gitu di kepala gue ya. Gue coba jelasin ke orang gila kayak gitu. Orang tua. Karena kan dia ngerasa kayak dia nggak diperhatiin, nggak dipeduliin. Oke, alasan awalnya dia menggunakan ini adalah dia ngerasa cari perhatian juga gitu ya. Dia ngerasa tidak diperhatikan, dia ngerasa nggak disayang. Jadi awalnya itu. Tapi dia tanpa dia sadar yang dia gunakan itu adalah zat yang sangat berbahaya dan bisa bikin kecanduan gitu loh, Pat. Iya. Dia beras. Kalau dia tanggal tahun 90 dia udah masuk rumah sakit. Berarti umur dia waktu dia make baru 14-an ya? Hah? 90 4 Enggak dong. Tahun 94-95 itu sedang maraknya heroin. Iya. Berarti dia umurnya masih belasan dia. Aku tunggu, 76. Tahun 95 iya. Umur 14 tahun. Iya, 14. Dia lebih tua dari gue dong. Dia SMA. Iya, belasan sekarang umurnya. SMA. Kalau ini kalau misalnya 90 tadi tarik 90 dia umurnya baru 14, tapi kalau misalnya enggak, 95. Aku bilang 90-an. Ya, 90 kalau 95 ya 19 tahun maksudnya. Iya. Ya oke. Dari SMA udah trouble. Dia selesai. Sorry. Emang kayak gitu tuh karena Mbak ingat siklusnya gitu tuh, Nuk. Heroin 90-an. Ya. Masuk tahun 2000-an tuh pada sabu. Sabu 2000-an ya. Iya. Istilahnya dia keluar dari udah sembuh terus pindah ke yang lain lagi gitu. Tapi yang akhirnya bikin ini ya itu karena sebenarnya karena semua karena ulahnya dia sendiri gitu. Cuman aku nggak tahu ya kayak dia tadi bilang andaikan bisa mengulang semuanya, cuman ya nggak mungkin kan gitu, nggak bisa apa-apa. Berarti emang dari awal dia minta tolong ya, karena gitu kita minta tolong. Nah, sih Mbak belum. Enggak. Manusia itu. Belum dapetin info. Digangguin kita. Tapi bukan sama makhluk, manusia. Biasa mah itu. Oke, kita akan doain. Ini sedih ya maksudnya. Kayak kalau lihat ini lagi, Mbak adalah anak 90-an yang pernah terjerumus dan sangat beruntung. Itu ayam. Takut gue wah kalau ayam, Pak. Kalau ini kalau manusia nih, cari ini. Udah aku nggak buat itu ya. Bentar. Ayam ngapain berkokok jam segini? Ayam yang gangguin Sarah. Ayam yang gangguin Sarah. Dia tahu emang si ayam. Nih. Udah subuh deh ini. Coba lihat jam. 11. Buset masih jam 11, ayam udah. Mau coba komunikasi enggak? Boleh. Pakai Rian. Rian, soalnya ini mukanya mirip sama lu banget ya. Di bawah Mas, dari nyindir ya. Iya. Rian juga lihat. Enggak apa-apa. Ini takut kebelit. Bis cukus kumir. Enggak. Cuma rasa aja. Salaman dulu. Nama siapa? Nama? Rian. Usia? 20. Gue standby takut kenapa-napa lu, gue di belakang. Rian. Ini namanya Rian, ya, tadi udah denger ya namanya Rino. Gak tahu, aku coba aja. Soalnya kayak tadi mungkin ada sesuatu yang ada batasannya, mungkin kalau sama Rian mau kali coba. Lampunya matiin satu.
dia sampaikan apa gitu. Apalagi yang dirasain? Boleh? Fat, lo pegangin Rian. Iya, gue pegangin, gue standby kok. Apalagi yang? Ini Rian menggigil lo, Dan. Pegang nggak, Fat? Iya, ini. Ji. Ini keadaan dia. Butuh saya butuh barangnya itu lagi. Oh, kayak nagih ya. Ini adalah efek yang terjadi pada saat badan membutuhkan barang tadi. Barang yang dia pakai. Itu yang dikasih sama dia rasanya. Terus lo bisa komunikasi enggak? Yuk, boleh night shot. Kalian ngerasain apa lagi? Kalian bisa komunikasi gak sama Rino? Gue nahan. Hah? Lo nahan? Oh yaudah, oke. Tapi itu yang lo dapetin rasanya ya? Apalagi ya, kayak dia mau bisa keluar gak dari mulut Rian? Kayak dia mau ngomong apa sih? Mama, papa, apa? Ma, pa? Enggak, tapi dia kayak di... Aku ngerasa dia dapet gambaran kayak ditahan di... sebuah ruangan, Mbak. Ditahan di sebuah ruangan. Oke, terus apa lagi? Sendiri di ruangan. Mungkin bukan ditahan, tertahan. Iya. Terus? Rasa ini enggak, maksudnya pengen minta maaf atau apa gitu. Oh, Andi yang nahan-nahan dia untuk enggak keluar dari situ. Maksudnya untuk udah gitu loh. Oh ya, gue dapet maksudnya. Okay. Berhenti gitu. Ya. Yeah. Terus? Oh, iya. Sebenarnya nggak apa-apa, ada gue di belakang. Masih menggigil. Yang ganjel apa lagi ya? Masih menggigil dingin banget. Kenapa? Kenapa sih Andi nahan? Gue butuh barang itu. Oh, Andi ini baik berarti nih. Iya. Dia baik nih. Kenapa lo nggak ngasih sedangkan barang itu disampe? Okay. Oh, jadi dia dikurung dalam suatu ruangan, dia pengen pakai sama Andi kalau dibuang. Iya, iya, supaya dia bisa keluar dari ketergantungan itu. Iya, udah, yuk. Boleh minta lampu? Ada minum nggak? Tarik nafas, Rian. Bang, lagi, sekali lagi, tarik nafas, Bang. Udah, yuk. Udah. Gila, dingin banget. Oke, sekarang kamu mau terima kasih sama Andi. Ngapain jadi gue, Pak? Oke, Andi. Iya, Andi sini. Bukan. Oh, ini memori dia.
Jadi memori yang sedikit memori yang diingat. Jadi Andi mungkin sahabat, apa kakaknya ya? Iya, kita apa tahu ya. Pokoknya tadi Rian enggak kelihatan nih bentukannya kayak gimana. Tapi jelas banget si Andi gitu. Si Andi namanya. Ah. Gua ada gambarnya masalahnya. Gua jadi kayak posisinya gua lagi jadi dia ini. Terus gua di ruangan kayak di pintu gua kayak bukain. Oh iya. Oh. Lagi rehab. Lagi rehab. Tapi gua enggak ngeliat si gambar si Andi. Oke. Jadi lagi proses untuk apa namanya? Ya dikunciin. Iya. Sama kayak gua dulu. Kuncin juga. Untuk gak nyentuh barang haram itu lagi ya? Iya. Telepon dicabut di rumah. Pokoknya gak boleh komunikasi sama siapapun tuh. Soalnya kalau orang kayak gini, pasti dia akan cari segala cara untuk bisa mendapatkan barang itu. Yeah. Makanya banyak banget juga orang pemakai kayak gini akhirnya jadi kriminal. Dia ngegadein barang-barang di rumah, dia nyolong barang di rumah, nyolong barang orang gitu. Karena jadi, badannya udah minta. Oke, kita moving on. Dari tadi ada sosok perempuan dari arah sana. Apakah sosok ini yang dilihat Wisnu atau apakah sosok ini adalah sosok yang dilihat oleh warga? Oke. Bagaimana? Ini ceritanya. Saksikan. Enggak gitu ya. Sebelah mana? Guys, hati ini jangan. Sini. Aduh, gila gue pusing. Salin. Nah, di sini nih. Terus di sini. Oh iya. Sorry guys. Gue pusing guys, ngeliat tinggi guys. Hah? Tinggi pusing. Oke, sekarang Demian. Jangan. Kenapa? Sos. Kecoa. Jadi bunuh. Enggak. Gue suruh ke sana. Jangan injek. Oke, yang cewek yang cewek. Dah. Yang cewek, apakah sosok ini atau bukan? Bukan. Emang lu belum cerita? Tadi kan gue telat datangnya. Emang kata warga ada sosok apa di sini? Gue nggak tahu soalnya. Oh, enggak sih, cuman katanya ada kuntilanak katanya. Oh gitu doang. Itu doang. Enggak ada. Nah, sama nenek-nenek, cuman kan nggak tahu. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya. Ada batu di atas. Lu. Batuk gua ngaco. Enggak tahu juga ya, batuk sakit apa. Nono. Itu. Itu enggak ada itunya. Nih, enggak ada ini. Titik. Iya, benar di sini. Ya. Mau masuk sini aja. Enggak jelek gambarnya. Nanti dulu. Oke. Okay. Lu lihat sosok perempuan, rambutnya tapi panjang, Nu. Berarti bukan dia. Bukan tapi dia. Itu apa tadi? Enggak jatuh. Kasih aja pulpen. Selipin aja. Selipin aja ke tangannya Sarah. Ini tulis nama ya. Tulis nama ya. Ini gimana caranya? Tidak. Nggak tahu. Tangannya gini. Ya, pas udah beres lagi. Tangan, tangan kakinya nih. Tengok. Ini masih si Rino apa? Rino, ini Rino bukan? Siapa ini? Kamu nulis apa nih? Hah? Ini siapa? C. C. Cika. Apa Cika? Cita. Cila. Cila. Bukan. Cihla. Cita. Cihta. Cihta. Ahta. Ciha. Ah. Siapa nama kamu? Siapa nama kamu itu? Cinta. Sama kamu cinta. Cinta. Hai cinta. Cinta. Hai cinta. Cinta ini N nih, ha.
Kamu lagi ngapain di sini? CIN. Hah? Cinta. Bisa ngomong nggak Cinta? Cinta lagi berdiri di mana? Tadi Cinta ada di mana? Di sini. Iya. Dia tadi merhatiin kita datang ya? Iya. Cinta tadi sebelumnya nulis apa? Ini Cinta bukan? Ini Cinta ya? Ini Cinta? Cinta rambut panjang pendek. Ini bukan Cinta? Bukan. Cinta kenal ini siapa? Siapa namanya? Lagi. Kasih, dia gak bisa ngomong. Cinta kenapa gak bisa nulis? Nih, kasih ke tas kosong. Nih, ya. Yang tadi namanya siapa? R. Rihi. R-I. Kamu kenal? Boleh tulis lagi namanya siapa? Rizni. Yang tadi? Rizni. Rini. Ini teman kamu ya Rini? Rini. Cinta sama Rini sahabatan. Tapi Cinta sama Rini baik, temenan. Enggak kenal juga. Rini di mana? Lagi ngapain Rini di situ? Oke. Cinta enggak bisa ngomong. Kenapa ini Cinta? Sakit. Oke. Ini Cinta lagi cerita juga enggak sama Sarah yang punya badan ini? Kenapa Cinta ada di sini? Cerita. Boleh tahu kenapa Cinta ada di sini? Boleh? Sakit, mau nulis lagi? Enggak? Bener? Iya, mau digambarin? Cinta mau digambarin? Dia rambutnya panjang. Yang kayaknya warga sering lihat di belakang. Enggak tahu. Cinta rambutnya panjang ya? Nih, pertanyaan yang biasa saya tanyakan. Cinta cantik enggak? Enggak cantik? Ya udah. Ya udah enggak apa-apa. Digambarin ya. Mau? Coba kasih lihat nih ke Mas Wisnu. Boleh lihat nih. Nah, kasih lihat. Posenya Cinta kayak gimana? Nah, biar dia diam, tahan. Tahan. Oke, Mas Wisnu gambarin ya. Cinta sambil cerita ya sama Sarah ya kenapa Cinta ada di sini ya. Terus tadi kenapa Cinta mau diajak komunikasi ya? Sama Cinta cerita juga, ada apa sih sama rumah ini, kenapa Cinta ada di sini, ya? Gak bisa ngomong, Dem. Dia lagi cerita sama Sarah kayaknya. Sar? Cin? Rini? Siapa ini? Sarah? Sarah? Tadi dia sempet nge-split gak sih? Hah? Apa dia cerita? Si Cinta cerita apa? Nge-split dikit. Nge-split sama Rini? Bisa lanjutin aja gak apa-apa? Gak bisa ngomong, gak ada... Si Cinta ya? Aku gak sama sekali, kayak mungkin... itu tuh tipis gitu. Kenapa ya? Emang mungkin gak... Emang... Gak tahu, gak bisa... Gak... Aku nggak tahu kenapa ya dia nggak bisa nggak bersuara. Kok bisa samaan sama Rino? Ya? Apanya? Rino juga nggak bisa ngomong. Kurangannya juga susah. Oh bukan itu Rino. Rino bisa. Nggak yang barusan. Rino oh Rini belum ngomong. Rino bisa. Cuma dia ngasih rasa. Ngasih rasa. Kalau ini nggak ada suaranya. Bener-bener nggak ada suaranya. Kayak nggak kayak paling ada suara tipis aku dengar gitu. Dia memang nggak bisa ngomong dari kecil. Kayaknya nggak bisa ngomong dari kecil. Dia cewek. Tapi aku kayak tadi apa lo biasa sign language apa sih kayak pakai tangan. Dia nggak bereaksi. Terus waktu tadi kalau Fadi nanya kenapa dia ada di sini gitu ya. Jadi dia kayak nggak jauh dari sini tuh. Makamnya dia. Ada kayak ini nggak sih pembuangan sampah atau apa gitu? Gimana, Pak Iwan? Ada. Coba. Aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu. Cek dulu. Aku nggak tahu ya. Pokoknya, pokoknya mungkin tidak tepat di rumah ini. Yeah. Cuman dari sekitar daerah ini kan gede juga kan.
tapi dia menemukan tempat nyaman di sini. Kalau di track lihat ke belakang, kenapa kok dia nyangkut ya? Nama aslinya bukan Cinta Fadih. Dian. Nama aslinya itu bukan Cinta, tapi nggak tahu kenapa aku dia tahu kayak siapa? Siapa? Dian kan? Bukan, itu film. Ah, iya. Kalau Rangga Nicholas. Iya, bukan. Terus udah gitu yang oke, apalagi yang lo dapet? Ini unik nih. Sebentar. Daerah sini berarti ada. Ya deket, iya ya, oke. Oke oke, berarti ada bener. Ya oke. Okay. Thank you, Pak Dem. Bersuara, gak bersuara itu kamu apa dia yang gak bersuara? Oh my god, oke. Gue nggak paham. Gue juga baru tahu. ini aneh banget. Jadi si Cinta menceritakan sosok yang digambar Wisnu rambutnya pendek. Si Rini. Oh, Cinta malah cerita tentang si Rini. Uh-uh. Padahal gue tadi nanyain Cinta. Iya. Dan tadi lu sempet nge-split sedikit ke Rini. Iya. Yang tadi aku pikir, jadi ada pelecehan di sini. Aku pikir si Cintanya. Tapi ternyata. Ternyata si Rini. Oke, makanya Rini tadi sempat ngasih tatapan ekspresi kosong gitu. Jadi dia kayak adalah korban yang Rini adalah korban pelecehan yang terjadi di dalam keluarganya sendiri. Dia dibungkam. Jadi seperti apa? Aku nggak tahu ya apakah dia diancam, apakah dia di ada sesuatu yang bikin dia setakut itu akhirnya dia sampai nggak mau ngomong sama sekali. Jadi dia bisa ngomong kayak normal, dia lahir normal, ya? Normal seperti kita. Tapi ada sesuatu traumatis yang terjadi sama dia yang akhirnya dia nggak keluar suara. Nggak bisa keluar suara sedikit pun. Iya, sampai walaupun sebenarnya dia bisa ngomong. Iya. Rini ini loncat lo. Lompat. Aku nggak tahu ya di mana, tapi maksudnya dia bunuh diri gitu. Boleh tahu detailnya lagi? Rini. Iya. Coba kasih lihat dulu Cinta. Oke. Mungkin yang warga lihat yang warga lihat. Ya, kalau kayak gini kan pasti orang wah itu kuntilanak gitu loh, Pak. Karena gambarannya kan baju putih, rambut panjang gitu. Yang tadi gua liatin di pertama juga baju putih, rambutnya panjang. Tapi model top. Ya, ini juga sebenarnya bajunya ya nggak tahu warnanya bener nggak sih? Iya. Ya ini. Soalnya dia juga pas. Cara juga hologram. Kan nggak bisa milih baju ya. Iya. Gitu karena kan terakhir juga kan kafan juga yang dipakai. Iya. Yang Rini, 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 Rini. Nah, ini Rini. Rini kasian ya kamu ya. Kasian. Siapa yang tega keluarganya ngelakuin hal kayak gitu ke dia? Di situ. Rini, sini yuk. Sini yuk. Thank you.
Rini suka di sini ya? Rini suka berdiri di sini. Nah, saya bicara sama Rini ya. Rini bisa ngomong? Dia mau cerita sama saya. Apa ya, Pak Iwan? Yang dia takut apa ya, Pak? Ditahan dulu kali ya. Siap. Dia nggak berani ngomong gara-gara ada yang ditakutin di sini. Ini ada teritorial biasa. Oh, teritorial. Kepala preman nih. Dia ngasih lihat meninggalnya hari ini. Lagi naik ke kolam ini, ke bathtub. Ini bisa ngomong. Rini apa Rino tuh tadi? Ini Rini. Rini. Rini mau komunikasi sama kita. Rini mau cerita sama kita. Biar gak jadi beban sama Rini. Karena Rini gak pernah cerita sama siapa-siapa. Ini Rini ya? Rini. Ini Rini? Rini. Rini. Iya. Rini mau cerita sama kita kenapa Rini ada di sini? Hmm? Tersesat. Rini tersesat. Rini sendiri. Rini sendiri ya? Rini sedih. Rini sedih ya? Rini marah. Rini sakit. Iya. Yeah. Boleh tahu siapa yang tega sama Rini? Boleh tahu siapa yang tega ngelakuin itu ke Rini? Hmm? Rini masih ingat? Boleh. Rini gak bisa lupa ya. Satu orang yang ngelakuin. Keluarga Rini. Hmm? Orang tua Rini. Kakak Rini. Hmm? Rini punya saudara? Punya. Kakak Rini ngelakuin? Iya. Iya. Kenapa dia tega? Rini umur berapa waktu itu? Hmm? Rini masih ingat Rini umur berapa? Rini jangan marah ya. Karena masa tidur. Iya. Rini takut tidur. Takut dia masuk ke kamar. Rini takut. Dimanapun.
seperti ini nggak cerita sama orang tua Rini? Nggak ada yang percaya, tapi Rini udah pernah cerita. Itu kakak Rini kesayangan ya? Kesayangan orang tua ya? Iya? Aku boleh minta tisu dong? Tisu dong? Mau dibawa apa? Rini ya? Iya, ikutin aja gak apa-apa, Sar, yuk. Kasihan Rini. Siapa tahu dia kalau udah cerita jadi lega. Bu, meninggalnya kenapa dia? Kayak bunuh diri. Tolong. Gak ada yang nolong Rini. Berapa kali kakak Rini ngelakuin? Dari Rini kecil. Ingat Rini umur berapa? 9 tahun. Berapa? 9 tahun. Beda berapa tahun sama Rini sama kakak Rini? Jauh. Kakak Rini udah 20-an. Boleh tahu kenapa Rini meninggal? Salah Rini? Rini sampai saat ini masih marah sama kakak Rini. Rini marah, sakit. Ada tiap hari Rini dilakuin kayak gitu? Nggak inget? Setiap hari Rini nggak bisa tidur? Takut. Rini selalu ngunci kamar? Rini bisa ngunci kamar. Kenapa? Orang tua Rini nggak percaya kalau kakak Rini ngelakuin. Rini loncat dari mana? Rini terganggu pikirannya. Rini gila. Rini gila. Rini gila. Kata siapa Rini gila? Siapa yang bilang Rini gila? Rini ditaruh di rumah gila. Sama orang tua Rini? Iya. Terus kakak Rini? Kemana? Gak pernah jenguk Rini? Rini sendiri di sana? Kenapa? Gak ada kakak. Rini bisa tidur sana? Gak bisa juga. Kenapa? Bukannya aman ya gak ada kakak? Tapi takut. Takut kenapa? Setiap kali mau tidur, Rini selalu keinget. Umur berapa Rini di rumah gila? Gak ingat. Umur berapa Rini meninggal? Hmm? 16. Hmm? Boleh tahu gak lebih detailnya lagi si... Dia pasti pas gue tanya itu, dia pasti ngasih kenapa rumahnya gak bisa dikunci. Ini tahun berapa nih, Sal? Udah lama, kan? Iya, gue tahu udah lama. Maksudnya, untuk rumah modern zaman dulu, setiap rumah pasti punya kunci pintu. Kuncinya gak ada. Oh, oke.
ngelihat jadi kalau gagang pintu udah bolong, nggak ada apa? Iya, knopnya. Nggak ada. Iya, ya, oke. Okay. Soalnya kalau bisa dibilang zaman pedesaan dulu, nggak juga zaman pedesaan. Nggak. Kalau dimasukin rumah gila, rumah berarti keluarga Rini itu dari keluarga mampu sebenarnya. Nah, rumah gila. Jadi itu kayak dia ditaruh di dari usia kecil dia dipikirnya memang terganggu. Jadi suka ngarang-ngarang cerita jahat katanya ya. Jadi kakaknya tuh anak dari bapaknya. Ini ibunya ibu tiri. Sorry, bapaknya bapak tiri berarti. Iya. Enggak dong. Beda ibu. Jadi si bapaknya tuh punya bawa anak. Makanya beda jauh. Oh, bapaknya bawa anak. Si Rini ini berarti anak tiri. Anak dari bapaknya sama. Ya, oh gitu, ya ya. Jadi ya, sebenarnya nggak ya ada hubungan. Ya ada ya. Ada. Oh, kakaknya jahat banget berarti. Parah. Terus kayak kakaknya tuh sakit sih. Apaan tuh? Terus, okay. Tadi Fadi nanya, kenapa tadi aku di waktu di kamar mandi? Kamar mandi tuh ada. Aku tuh rasanya kayak tenggelam tuh ngapet. Oke, makanya kamu nggak bisa napas gitu kan? Ada air, jadi aku nggak tahu. Aku ngeliatnya kayak dia kan dia loncat. Nah itu tuh kok air ya? Apa dia loncat ke kali atau apa? Tapi terakhir tuh dia gitu. Kayak drowning gitu ya? Kayak drowning. Aku nggak tahu ya, nggak jelas gambaran apa. Apakah dia hanya seperti memberikan kiasan, bisa jadi, karena ngerti gak sih Nuh, ini anak berbicaranya agak unik gitu. Cuman tadi di rumah sakit dia bisa istirahat sedikit walaupun masih takut untuk tidur. Lu bayangin gak anak umur segitu takut tidur? Ini dia kenapa ada di sini, karena energi yang dirasakan kecewa, merasa kehilangan, tidak disayang itu agak mirip dengan Ringo. Jadi energinya mereka yang bisa dibilang mungkin mirip satu frekuensi lah. Satu frekuensi akhirnya kayak jadi ngumpul aja gitu sebenarnya. Kenapa dia masih ada di sini? Ini sih tahunnya lebih jauh sebelum. Keren juga ya. Kenapa? Pertemanan kita juga orang-orang yang masih hidup juga kan biasanya satu frekuensi yang deket-deket. Mereka nyambung kan ya. Tapi sayangnya, abang nggak tahu ya, mungkin ya mudah-mudahan sih mereka, kita akan setelah ini akan doa, semoga kita bisa memberikan energi baik, bisa membantu mereka untuk prosesnya mungkin lebih cepat dan dimudahkan. Tapi abang nggak tahu nih, karena sudah pasti ini mengakhiri hidupnya, tapi nggak jelas dengan cara apa, apakah dia benar lompat, apakah dia kenapa gitu. Tapi sih udah pasti dia mengakhiri, dia benar-benar. Karena dia udah ngaku sih tadi salah saya sendiri. Iya. Ketika saya kasih pertanyaan kenapa kamu bisa meninggal, ini saya salah. Iya. Salah tadi saya. Pada saat kan aku lihat kan, Fat, aku gini kan, itu tuh kayak gelap gitu. Jadi kayak tersesat gitu loh. Okay, lost. Gitu. Okay. Nah, si Cinta. Sakit sar kayaknya. Tapi gak apa-apa, nanti aja terakhir. Iya, terakhir aja. Si Cinta kayaknya gak ada yang bisa digali. Karena emang udah ya. Dia udah gak bisa ngomong dari kecil juga. Iya, udah juga ya udahlah gitu ya. Dan sebenarnya ini juga. Tadi namanya dia juga karena ditulis ya. Iya, ini perwujudan si Cinta ini. Jadi dia bisa berubah menjadi apa saja. Cinta. Iya, benar. Cinta itu memang bisa berubah jadi apa aja. Kadang lu bisa ngerasain seneng, kadang bisa ngerasain sedih. Itu semua karena cinta, begitu kan? Iya, betul juga. Aku cerdas. Oke, ya udah. Lumayan kita dapat sosok. Coba banget tanya Pak produser, kita mau ke arah mana lagi, Pak? Hey!
sakit bukan karena apa-apa, tapi kelamaan jomblo. Kalau orang nggak makan, kelamaan kan masuk angin ya, sama. Kelamaan jomblo masuk angin juga. Kenapa Nuk? Ini tadi Nuk kan awalnya kan ngelihat pada saat di balkon ngelihat Rini ini kan bareng sama Rian. Di belakangnya Rini ini ada yang gelap. Terus Mbak bilang minta tahanin, katanya dia takut sama sosok. Bisa jadi. Cuman kalau misalnya dilihat dia ngumpulnya emang sama Rino. Sama tapi bisa juga si Cinta adalah perwujudan dari sosok yang tadi. Oh. Gitu. Tapi dia yang bisa, dia yang bisa yang ngebuka itu kan Cinta, Nuk. Dia dapat nama Cinta itu dari mana? Kayaknya juga ngarang aja itu dia. Kalau rasa dia ngebantu kita untuk ngebuka gitu, makanya kayak nulis, mungkin ya, karena tiba-tiba Mbak juga kayak tunggu deh pada saat Fadi nanya di dalam gua tuh nggak ada trigger apapun gitu, biasanya kan kalau Fadi nanya, apa blur kan? Ini semua gara-gara cinta nih, bukan cinta itu. Dan tak semua cinta yang ngebuka akhirnya bisa Rini Sarino bukan. Oh iya, Rino. Rino, Rini. Berarti bentar saat ini nggak tahu ya, gue asal aja nih, nggak tahu benar apa enggak. Kenapa dia nama dia Cinta? Karena lu tadi sempat bilang bahwa dia adalah bisa merubah wujudnya jadi apapun. Oke, ini asal-asalan gue nampak aja ya. Logika-logika gue ya sebagai netizen nih. Misalnya gue simpulin bahwa cinta ini kan berupa perwujudan. Tadi kasusnya Rino, dia merasa tidak diperhatikan. Berarti dia tidak mendapatkan cinta. Ya dong. Kasusnya Rini, dia tidak dipercaya sama orang tuanya, berarti kan dia juga tidak mendapatkan kasih sayang yang lebih, karena kakaknya lebih dipercaya. Sampai akhirnya kok tega sih orang tua anaknya masih kecil ini sampai harus dimasukin ke rumah sakit, gila. Berarti ada yang kekosongan yang tidak didapatkan sama Rino dan juga Rini, yaitu cinta, kasih sayang dari orang tuanya. Bisa juga logika gue. Iya, like itu. Ya, maksudnya kalau mau disambungin mungkin bisa seperti itu gitu. Jadi, guys, mungkin bisa aja nanti tim DMS balik lagi ke sini, ketemu sama makhluk yang lain yang baru nyangkut, tiba-tiba si Cinta namanya siapa? Syukur. Jadi itu Fadi. Kok Fadi? Lu kenapa sih seneng banget ngeceng-cengin gue? Karena Fadi juga kan tidak mengalami kekosongan cinta. Aku juga kenal lagi. Oke. Besok gue DMS pakai baju pink sendiri nih. Kagak mau hitam lagi gue. Coba kita situ deh sambil kita recap. Oke. Menarik sekali kita mendapatkan nama Rino dan Rini. Entah kenapa mereka bertemu di sana dan emosi yang dirasakan. Dan jangan terlalu deket-deket. Iya, Dan. Sinyalnya dikit. Emosi yang dirasakan hampir mirip gitu ya. Tapi gini Fat, kalau Rini itu udah apa ya, berbeda dengan Rino. Rino punya banyak pilihan untuk keluar dari situ, tapi tidak diambil. Misalnya pun dia merasa dia kekurangan kasih sayang pada saat dia tumbuh dan seharusnya dia mendapatkan rasa kasih sayang itu, perhatian lebih, tapi mungkin ada sesuatu juga, ada alasan lain kenapa itu terjadi. Ngerti gak sih maksudnya? Pada saat dia waktu masih kecil mungkin dia gak paham itu, akhirnya hanya melihat dari satu sisi, ya udah nyalahin aja apa yang terjadi dengan dirinya, nyalahin orang tuanya, gak sayang. Tapi kan kita gak tahu apakah si orang tuanya pada saat itu juga mungkin lagi ada masalah, lagi ada sesuatu yang mesti dilalui. Jadi lag itu apa ya, mereka juga tidak tahu gimana caranya untuk handle punya anak, terus untuk
punya masalah ini, gitu loh Fadi. Ya intinya anak punya masalah, orang tua punya masalah, cuman kadang-kadang kita juga harus bisa menyesuaikan apakah kita bisa menerima orang tua kita seperti apa, orang tua juga bisa menerima anaknya seperti apa gitu. Gue setuju banget sama Sarah bahwa Rino sebenarnya punya pilihan untuk keluar dari situ. Dia sempat mencoba, tapi karena dia sudah terjebak di lingkungan yang lingkaran setan itu, jadi sangat sulit sekali. Tapi terima kasih banget tadi ada nama Andi yang sempat disebut, yang berusaha untuk bantu dia untuk keluar dari lingkaran setan itu. Jadi intinya apa yang kita dapat malam hari ini sebuah pelajaran yang sangat berharga banget. Ini sempat beberapa episode juga ya Sare, kita dapetin sosok yang backgroundnya dia menggunakan barang-barang narkoba, haram atau narkoba seperti itu. Bahwa gue sering banget nih, Sar ya, ngebawain berita teman-teman selebriti itu banyak banget yang menggunakan. Dan mereka itu sangat menyesal sekali ketika sudah tertangkap, akhirnya dihukum. Dan mudah-mudahan ini bisa dijadikan pelajaran untuk para saradik semua bahwa yang namanya barang haram itu jangan pernah sedikit pun kepikiran untuk, ya coba deh. Dari situ tuh, dari situ yang bikin perkara. Awal dari segalanya. Mungkin itu dia. Sekali, dua kali, tiga kali, nggak apa-apa kok, kayak gue fine, gue nggak apa-apa, gue bisa handle ini. Jangan berpikir bahwa, nanti kalau misalnya ini, nanti gue bisa rehab, nanti gue bisa sembuh lagi. Come on guys, lebih baik enggak kali sama sekali. Ini bukti bahwa dia aja nyesel tadi. Coba ya kalau dulu gue enggak begitu. Iya, ya, karena tadi dia sempat ngomong nyesel gitu kan, Sar? Iya, betul, betul. Banyak pilihan yang tidak dia ambil ya. Make juga kan sebenarnya pilihan juga gitu. Jadi teman-teman sekali lagi, kalau misalnya bilang, oh korban juga karena gue merasakan depresi, jadi akhirnya gue melakukan itu. Enggak, lo ada pilihan. Lo ada pilihan untuk bangkit dan menjauh dari situ. Ngapain kek, main Tamiya atau apa? Kok jadi main Tamiya sih? Main PS. Oh iya bener, atau apa gitu ya, Wisnu. Atau main itu apa? Tok-tok. Apa? Patikno. Patikno. Yang suka bener yang di rumah, Patikno namanya. Wisnu. Bukan yang sulap juga ya? Itu. Jadi apa? Itu tukang jahit gua. Tarno. Wisnu. Wisnu pada saat tadi, kan Wisnu nih yang pertama kali ini. Melihat si Rino, Rino sempat merasakan sesuatu nggak? Maksudnya waktu pada saat gambar atau apa yang mungkin yang Bang nggak dapetin? Sebelum gambar, pas pada saat acknowledge ada kayak ada yang minta perhatian nih, minta tolong justru malah kayak yang tadi Nono bilang dia sering nyender, terus kayak kesakitan, tolongin godong gitu, gitu rasanya. Ini orang gitu. Yang Wisnu ini. Wisnu ngeperagain gitu, lo kalau misalnya di scene film itu, kayak dia lagi begini ya, terus, itu. Ya kayak gitu kan. Gue ngebayanginnya sini kayak gitu. Sambil nyindir ke pilar, ke tembok. Ya, karena dia nggak bisa berdiri tegak. Dari jempol. Lagi kesakitan. Oke, terus yang tadi lo sosok Rini yang dilihat. Ya awal pertama kali ngelihat di ini balkon ya. Oh jadi di sini nih. Tadi Wisnu di sini. Melayang berarti dia. Oh tuh. Di sini berarti ya. No. Jangan sedih, lu mau sebut balkon, mau sebut apa, ini rumah bingung. Iya makanya. Nggak jelas apa, sebut aja pokoknya. Terus pas kita lagi opening di bawah, ya di sini. Iya. Oke. Okay. Terus ya udah, dan luar biasa banget kita malam ini dibantu oleh sosok... Cinta. Sosok ini kita sebut aja namanya Cinta, yang sebenarnya adalah perwujudan yang lain, yang... Tapi baik ya sebenarnya, karena kan dia ngebantu ngebuka. Pada saat dia ngebantu ngebuka, kita kan bisa bantu mendoakan karena lebih jelas tertuju kepada siapa gitu maksudnya. Terus yang luar biasa banget, dapet tanggal lahir, 20 April tahun 1976. Namanya Rino. Okay. Berarti ada 3 sosok ya? Iya. Rino, Rini, sama Cinta. Cinta, iya. Ini spesial banget, kita ucapin terima kasih Cinta. Oh salah. Iya. Untuk segalanya ada langsung di. Apa? Enggak, gue udah sakit pak. Gue udah mau pulang, udah nggak kuat. Durasi aman ini, durasi aman. Gue tahu kok. Oke. Kita tutup aja ya Saradix, kayaknya udah cukup, kita dapat 2 sosok Rini dan Rino.
kita ya tiga cinta, kita akan ke bawah dan kita akan mendoakan semua yang ada di sini semoga cepat berproses. Tapi kalau ditanya apakah rumah bingung ini adalah rumah berhantu, enggak juga sih, bukan rumah angker dan bukan rumah yang gimana gitu. Yeah. Cuman memang ada satu energi yang itu enggak kebuka ya Fat. Yeah. Itu aku enggak tahu kenapa ya, apakah memori dari yang sebelumnya atau apa. Tapi itu sempat dirasakan. Tapi bukan sesuatu yang wah, rumah bingung, rumah yang angker ada kuntilanak, ada apa? Enggak sih. Jangan sampai ngebayangin kayak wah, rumah miring gitu. Enggak. Rumah kaca, semuanya kaca. Enggak, maksudnya kan kalau orang kan maksudnya oh, rumah bingung berarti rumahnya angker banget gitu. Enggak. Ini enggak, kayak dimanapun kita pergi pasti ada mereka. Nah, ini rasanya sama. Iya. Yeah. Jadi bukan sesuatu tekanan yang gimana banget gitu. Jadi kayak aku pergi ke rumahnya siapa gitu rasanya. Jadi sama aja. Sama. Jadi kalau misalnya ada yang bilang oh, rumah bingung angker banget, kalau menurut tim DMS enggak. Biasa aja gitu. Cuman gue bingung nih, biar kelihatan ya. Tadi gue tunjuk dari bawah nih. Lihat nih, ini pilarnya gak ngerti, ini setengah lagi untuk nahan apa. Gue juga rumah bingung. Oh iya. Yaudah, itu gak ngerti, Pak Demian mau closingnya di mana? Doa. Hah? Bawah aja. Di sini aja. Oke, okay, guys, thank you so much. Jangan lupa follow @diarymysterysara untuk update. Dan main-main juga ke YouTube-nya Pak Demian Aditya yang sekarang sudah mencapai 500. YouTube-nya Fadis kan, yes, yang sudah mulai aktif, ya, link-nya ada di sini. Beraktif lagi dan saya. Dan ada juga YouTube-nya Wisnu Hardana, bisa main juga di sini. Yang lagi nggak aktif. tapi itu okay. Nonton konser mulu sih. Dan follow Instagram kita masing-masing. Oke, terima kasih Serendix. Yang baik diambil, yang tidak baik jangan pernah diambil. Ya. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Kita mau masang ini di mana ya? Tapi tadi katanya si Dedin satu rusak. Iya, nggak bisa tuh Pak. Ya, itu uang berarti. Dan ada tiga ada sih. Ada tiga. Tapi kurang dua. Kurang kan gede banget. Kurang gede. Kayaknya harus beli lagi deh. Soalnya kita juga perlu yang buat di kepala, tau nggak? Biar jadi pas jalan tuh. Oh iya kan di kantor ada helm tuh. Iya, taruh di helm ya kan? Waktu itu kita pernah kan. Kurang. Waktu itu beli mana sih? Tokopedia. Hah? Pak. Kan, tapi sekarang kok mobil lagi di Tokopedia maksudnya? Hah? Ada di Tokopedia? Ada. Tokopedia ada. Yaudah. Ada kemarin udah ngecek kan kita gitu, sih? Pesan aja deh Tokopedia. Apa sih nama, namanya apa? Kamera apa ya? Xiaomi apa? CCTV ya? Xiaomi. Xiaomi CCTV. Oh. Coba deh pesan deh. Gimana, Ji? Ji. Lu banget ya caranya nih ya, yeah. Di atas tuh ketik aja, cari search Xiaomi CCTV, banyak pilihannya. Kalau ini yang bentuknya kotak kayak gini kan, ada yang bulat, ada yang ini, kita pakai yang kotak kayak gini tuh. Udah pilih barangnya, klik beli, nanti langsung di kita suruh bayar, dikirim sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Misteri Sarah, naik terus.